kami mentakontrol di sana. Ya. Selamatkan generasi muda dari narkoba. Karena narkoba adalah penyakit masyarakat. Ya, penyakit masyarakat. Ya. Dan ini GBK, dipersilakan untuk siap. Suspen. Dan dari GBK dan UPK Banyumas untuk segera menyiapkan diri. Iya, masih dari SMA. Ya. Narkoba, no, belajar ya. Menyiapkan diri, GBK dan UPK Banyumas. Selamat pergerakanan 26. Suspen, siap suspen. Dilanjutkan IGTKI, IGTK, kemudian UPK. Masih SMA Banyumas yang merupakan satu-satunya SMA di Banyumas yang kemarin telah berhasil menggondol kejuaraan tingkat nasional, yaitu piagamnya telah diterimakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Husin, di Istana Negara dalam rangka detik-detik upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi, jaya SMA! Jaya SMA! Semangat! Ini aja. Orang asli. Yang berikutnya dari kelompok budayakan hidup sehat bersama SMA Banyumas. SMA asik rasanya. SMA, karena jumlahnya cukup banyak, 700 personil, itu kelas 11, kelas 13, kelas 10 dan kelas 11, kelas 12 tidak digunakan. Dan yang paling belakang ini adalah mahasiswa UMP yang sedang melaksanakan kegiatan PPL di SMA Banyumas. Selanjutnya persiapan dari Suspir dan juga dari pasukan IGTK untuk mengikuti karnaval Sebar. Silakan di belakang SMA Banyumas ya.